Pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada tricek the tractor. Kenapa masalahnya? Simak terus ya teman-teman. Sebelum ke video berikutnya yang bermanfaat, silakan subscribe dan tombol loncengnya supaya Anda tidak. Jadi di tracker ini tadi punya masalah ya, baru diantar ya, barusan aja nih ya. Dia punya masalah kunci kontaknya, ini macet nih. Jadi ngunci. Tadi saya tanya dulu kenapa masalahnya. Jadi posisi ini dikunci ceritanya, posisi dikunci terus ada orang mindahin tapi dipaksa. Ini dipaksa, dibengkek dan akhirnya jadi macet. Masalahnya kenapa saya juga belum tahu. Yuk teman-teman kita bongkar dulu ya. Untuk kunci drive tracker saya agak kesulitan buka ininya ya, buka dudukannya. Yuk kita lihat, karena di sini modelnya itu klem loh teman-teman. Nih, mana kelihatan nggak nih? Nah di sini, nah dia ini dia nggak ada tuh, kelihatan ya ini. Pautnya itu enggak ada itunya ya, enggak ada buat tempat topengnya. Jadi sistemnya itu dibikin mati ya dari pabrikan ya. Tuh. Nih. Jadi klem. Saya coba ini dulu deh. Coba semprot dulu. Mudah-mudahan bisa ya, karena mau dibongkar tapi aduh keras banget ya. Tapi bisa teman-teman ya, terus cari jalan keluar ini. Ini posisinya ngunci nih. Thank you.
Di sini model klaimnya seperti ini, teman-teman. Dia nggak ada buat obengnya ya. Di sini modelnya mati. Kita harus dibor dulu nih. Oke teman-teman, untuk buka klaimnya kan susah ya, jadi saya harus ngebor ininya, klaimnya ini biar bisa diangkat teman-teman. Kalau nggak dibor nggak bisa ya, karena dia nggak ada tempat obengnya nih, modelnya klaim gitu ya. Oke teman-teman, kita buka seperti ini ya kunciannya, seperti ini. Nggak jelas ya nih. Hati-hati. Ya, intinya kontaknya di sini teman-teman, fungsinya ini nih buat pengontaknya. Ambil dulu. Ya, itu jelas ya. Saya mau ambil ininya ya teman-teman, ininya ini karena kan harusnya maju mundur nih buat penguncinya nih. Nah ini saya ambil, tarik ke atas. Ambil nih, pas ya. Nah ini tinggal turun, ada bautnya. Ini masih belum bisa ya, ini masih belum bisa ngunci dulu.
Ini dalamnya, teman-teman. Untuk dalamnya dia udah normal ya, udah normal seperti ini nih, tuh. Kalau lepas, ya kan. Tuh. Nah. Oke teman-teman, dalamnya udah normal ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Oh ya. Nah, ini kan udah ya. Sekarang tinggal pasang. Ini udah bisa main nih, enteng nih. Ya. Oke. Sekarang tinggal kita pasang lagi, teman-teman. Seperti ini. Iya. Tuh ya. Udah main. Nah. Oke. Sekarang tinggal. Jadi untuk pemasangan jangan terbalik ya, teman-teman. Posisinya benar-benar diperhatikan, nggak boleh terbalik seperti ini. Oke. Saya pasang baut dulu nih. Ini tinggal pasang baut ya, teman-teman. Oke, coba lagi. Nah. Ini ya, udah bisa ya, teman-teman tuh. Nah, ini. Ini on. Ini on, ini off. Ini dah, udah bisa ya. Terus kalau buat ngunci, dia ditekan bawah bisa. Dan normal. Kalau kunci ditekan, oke ya. Sekarang tinggal pasang atas. Apakah bisa dipasang ininya lagi? Ini pasang seperti ini. Nah, ini. Set.
Oke, udah masuk seperti ini. Kita coba dulu kuncinya apakah bisa buat. Nah, ini udah main ya. Tuh. Ini udah main nih, teman-teman ya. Tuh. Oke, mantap ya. Sekarang tinggal kunci kontaknya pasang. Tinggal pasang kunci kontaknya. Pasang dulu seperti ini. Nah, ya. Setelah itu baru ini. Nah, seperti ini. Ini ada tempat ininya ya, ada pinnya. Pasang. Oke, udah masuk. Kita coba. Oh, sorry teman-teman. Salah ya. Ini dulu teman-teman. Ini dulu posisinya madep ke atas seperti ini. Nah, gini. Sorry, gini. Ini ada pinnya udah. Nah, gini. Terus pasang ini. Ini juga ada pinnya nih. Gini ya. Ini ya, salah. Oke. Sorry teman-teman, harusnya ini dulu ya, masangnya seperti ini ya. Nah, gini. Tadi saya salah. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Nah, ini masangnya seperti ini. Nah, ini ada ininya di sini. Kita coba dulu teman-teman, seperti ini. Lalu kita tutup. Oke. Kita coba. Apakah berhasil? Nah, ini udah ya. Nah, ini kita tinggal coba dulu, lihat. Oke, teman-teman. Jadi inti permasalahannya ada di sini. Ini selek tadi. Akhirnya saya ketok. Cara ketoknya seperti ini ya. Aja. Ini kan babet ya, maksudnya babet itu gampang. Nah, dibentuk seperti ini teman-teman, udah seperti aslinya lagi. Nah, terus kita karena tadi udah gompel ya, gompel sedikit, maksudnya udah aus ya, nih penyok. Nah, jadi saya balikin lagi seperti ini. Tinggal pemasangan. Tadi di depan udah saya coba ya teman-teman, masangan seperti itu. Nah, ini saya ulang lagi, tapi intinya di sini nih, penyakitnya ada di sini. Jadi ininya udah aus ya, karena dipaksa gitu. Tapi bisa dengan diketok, karena ini babet ya teman-teman. Ketoknya tentunya pelan-pelan dibentuk seperti orinya lagi. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemasangannya seperti ini ya. Tadi sih udah saya itu ya, udah saya tutorkan tadi. Ini saya ulang lagi. Seperti ini karena ada yang ganjel. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita coba ya, teman-teman. Ya udah. Kita coba dulu. Ya, kita coba, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk hasilnya seperti ini karena ini bautnya udah selek ya. Ini saya pakai couple twist dengan cara menyilang seperti ini, maksud dan tujuannya agar dia tidak lepas. Tadi ini juga sudah saya itu ya, kasih power glue, tapi dengan alat bantu ini mudah-mudahan nggak lepas dan paten ya. Sekarang kita coba, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan oke ya. Kalau dilihat dari sini ini udah oke nih, tuh udah oke. Dan ini juga udah berfungsi nih,
Nah tuh, tuh udah oke ya, kita coba aja, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipasang, coba kontak ini kontak on. Nah ini udah nyala lampu netralnya, kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Kita buktikan aja, kita coba starternya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mantap ya. Oke, kita nyala. Mantap, itu aja tutorial dari Kebumen Motor 1 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu the tracker dengan kunci kontak macet.